Jangan lupa subscribe channel AM Volleyball dan nyalakan notifikasinya. Ya, selamat datang di channel AM Volleyball. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara melakukan pass bola pertama dari service float atau floating serve. Sebelum Anda melanjutkan tutorial ini, pastikan Anda mempelajari teknik-teknik passing yang sudah saya buat di video sebelumnya. Bisa Anda cek di playlist tutorial. Poin dari latihan passing kali ini yaitu bagaimana membaca arah bola terlebih dahulu sebelum melakukan reaksi, sehingga bisa menghasilkan passing-passing yang akurat dari service float lawan. Jangan Anda melakukan reaksi dulu baru bergerak ke arah bola, karena itu akan lawan melenceng bolanya. Latihan yang pertama yaitu latihan gerakan kaki. Kolongi bola di antara dua kaki Anda sehingga Anda terbiasa untuk bergerak terlebih dahulu sebelum melakukan passing. Latihan yang kedua yaitu bergerak ke arah bola kemudian tangkap bola tersebut dengan kedua tangan Anda sehingga Anda terbiasa melakukan gerakan kemudian melakukan atau membentuk kedua tangan untuk melakukan passing. Latihan ketiga yaitu latihan service receive seperti biasa, service float, kemudian Anda melakukan passing ke arah target atau ke arah area setter. Hal yang perlu diperhatikan yaitu ketika bola memasuki area 3 meter lawan, bergeraklah terlebih dahulu ke arah bola tersebut. Kemudian, jika bola memasuki atas net, secepat mungkin membentuk kedua tangan Anda untuk bersiap melakukan passing. Kemudian, jika bola sudah mendekat, sesuaikan postur Anda hingga bisa menghasilkan bentuk badan dan postur tubuh yang ideal untuk melakukan passing. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan juga subscribe AM Volleyball. Bisa request tutorial-tutorial bola volley yang lain di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Salam AM Volleyball.